Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazwi bin Marzuki. Nombor metrik saya 10DEE20S1045. Saya dari kelas DEE3A dan hari ini saya ingin membuat end of chapter 1 untuk subjek elektronik komputer, aided design. Okay. Jadi sebelum tu saya akan jelas, saya akan lihatkan sikit untuk learning outcome dan juga objektif. Okay, jadi seperti ini ya, saya akan masukkan di description video YouTube. Jadi untuk membuat end of chapter 1 ni kita menggunakan software Protean DSP. Okay, jadi di sini saya telah membuat siap-siaplah circuit saya. Okey, jadi saya akan jelaskan. Okey, di sini kita menggunakan empat resistor. Satu voltage supply, ada ground. Okey. Jadi untuk R1 nilai dia adalah 15 ohm. R2 nilai dia 20 ohm. R3 35 ohm. R4 40 ohm. Okey, ini untuk voltage supply dia V1 nilai dia adalah 15 volt. Okey, jadi di sini saya tambahkan net label yang saya labelkan dengan A, B dan C. Okey, jadi di sini ada power ground lah. Okey, jadi seperti ini ya. Okey, jadi bila kita dah siap kita simulate lah. Kita simulate mixing. Okey. Jadi untuk setting di sini seperti ini saja. Okey. Seperti ini saja. Okey, untuk available signal kita tinggalkan tiga ini saja di sini. Yang lain yang ada di sini tadi kita telah ubah masuk ke active signal. Okey, jadi seperti ini kita tick hanya dua saja, iaitu operating point analysis dan juga DC switch analysis. Okey, jadi di DC switch analysis kita boleh ubah tu. Okey, primary source kita ambil V1. Okey, primary start kosong. Primary stop 15 dan primary start saya guna 5. Okey, jadi kita okey saja. Okey, jadi seperti ini nilai dia. Okey, seperti ini. Dan sekarang kita akan cari voltage drop lah. Okey. Kita ke wave, kita add wave. Okey, yang pertama sekali kita menggunakan C tolak B. Okey. Jadi ini untuk VR1. Kita create. Okey. Okey, kita add lagi untuk VR2 saya ambil B tolak A ya. B tolak A. Okey, kita guna VR2 kita create. Okey. Selepas itu VR3 kita ambil A sahaja, tidak perlu tambah, tidak perlu tolak. VR3 A sahaja. Okey. Dan yang terakhir VR4. Okey, VR4 kita ambil C sahaja. Name kita ubah jadi VR4. Kita create. Okay. Jadi seperti ini ya, nilai-nilai ya untuk yang menggunakan voltage supply 15 volt. Okey, ini ya. Okey, dan okey, dan sekarang bila kita dah ini, selepas itu okey kita dah masukkan. Okey, jadi nilai-nilai simulation tadi saya dah masukkan ke dalam jadual lah. Okey. Okey, seperti ini masukkan semua. Saya telah masukkan, boleh pause ya video. Okey, jadi sekarang kita perlu tingkatkan voltage supply ni kepada 30 volt dan juga 45 volt. Okey. Jadi nilai saya telah masukkan lah. Okey, jadi saya akan tunjuk dulu sebelum tu. Jadi okey, kita okey ini tadi kita okey. Jadi sekarang nilai yang sebelumnya 15 di sini sekarang kita akan ubah menjadi 30 volt pula. 30 volt okey ya. Okey, jadi nilai ini saja yang berubah, yang lain tidak perlu. Okey, kita sama juga macam tadi, kita simulate mix sim. Okey. Dan yang ini seperti ini sama juga lah. Okey, jadi seperti ini juga sama. Tik juga yang sama. Okey, jadi DC switch ni kita ubah. Primary stop ni kita ubah menjadi 30. Okey, value okey sama aja seperti ini. Okey, kita ubah primary stop saja, kita okey. 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 Jadi seperti ini ya nilai dia. Okey. Jadi sekarang sama juga, kita perlu add voltage drop. Okey.
Yang pertama waveform, okey kita ambil C tolak B. Okey, ni kita masuk sebagai VR1. Okey, C tolak B VR1. Okey, seperti itu. Okey, VR2 kita ambil B tolak A, B tolak A. Okey, name VR2. Okey. Dan okey, untuk yang ketiga kita ambil A sahaja. Name kita buat jadi VR3. Create. Dan yang terakhir wave, add wave, kita ambil C sahaja. Kita ambil C sahaja. Name kita buat jadi VR4. Okey, kita create lah. Okey, jadi seperti ni ya. Nilai dia berbeza kerana kita menggunakan voltage supply 30 volt. Okey. Okey, dan sekarang yang terakhir, sekarang yang sebelumnya 30 volt, sekarang kita disuruh menggunakan 45 volt. Okey. Jadi sekarang okey 30 volt, okey, dan sekarang kita akan ubah menjadi 45 volt. Okey, kita okey saja. Okey. Design. Okey, sama juga simulate saja sama macam biasa. Okey, di sini sama juga. Okey. Analisis ni kita perlu ubah. 30 kita ubah jadi 45. Okey, jadi kita okey saja. Okey. Jadi seperti ini ya nilai dia. Okey, berbeza. Okey, dan sekarang sama juga kita masukkan voltage drop. Okey. Yang pertama sama je, C tolak B. Okey, nama kita ubah sebagai VR1. Kita create. Okey, seperti itu. Okey, kita dapat VR1. Okey, kita add wave lagi untuk B tolak A. Okey, kita ubah dia nama VR2. B tolak A, VR2. Okey, create. Okey, yang okey ketiga kita ambil A sahaja. Okey, A sahaja, name VR3. Okey. Okey, seperti ini dapat nilai. Okey, dan yang terakhir kita ambil C sahaja. Okey, betul. Kita ambil C sahaja, kita masukkan VR4. Kita create. Okey, jadi seperti ini ya nilai dia. Okey. Okey. Okay, jadi sekarang saya akan sambung untuk part B, iaitu two independent source. Jadi saya telah membuat circuit seperti ini ya. Sama juga menggunakan 4 resistor, R1 20 ohm, R2 40 ohm, R3 60 ohm, R4 80 ohm, menggunakan 2 voltage supply yang mempunyai nilai sama iaitu 10 volt dan juga net label A, B dan C. Okay. Jadi sekarang kita akan sama juga simulate. Okey, sini kita pindahkan. Okey, jadi seperti ini ya. Okey, untuk DC switch analysis, okey, saya telah okey, nilai dia seperti ini ya. Okey, sama juga saya enable secondary. Secondary name saya ambil V2. Okey, jadi sekarang kita boleh okey. Okey. Jadi seperti ini ya. Okey, jadi sekarang kita tambah wave untuk mencari voltage drop. Okey, yang pertama kita ambil A tolak C. Kita namakan dia sebagai VR1. Okey. Sekarang kita tambah lagi. Kita ambil A tolak B untuk VR2. Untuk VR2. Okey. Okey. Dan sekarang kita ambil B sahaja, tidak perlu tambah, tidak perlu tolak untuk menjadi VR3. Okey, dan yang terakhir kita ambil C sahaja untuk menjadi VR4. Okey. Okey, jadi seperti ini ya nilai dia. Okey. Dan okey, dan sekarang okey, berdasarkan ni sekarang okey seperti ini, okey. Dah masukkan nilai, saya telah masukkan nilai.
Okay. Jadi sekarang kita perlu ubah voltage supply. Kita perlu tingkatkan voltage supply. Kita akan ubah V1 menjadi 20 volt dan V2 menjadi 30 volt. Okay. Jadi di sini kita design lagi. Simulate. Okay, sebelum tu. V1 kita ubah menjadi 20 volt. Dan V2 diubah menjadi 30 volt. Okey. Sekarang sama juga kita akan simulate mixing. Okey. Okey, sama juga macam tadi. Okey, di DC switch analysis kita ubah. Kita ubah menjadi 20. Dan di sini kita ubah menjadi 30. Okey, okey, kita okey saja sekarang. Okey, jadi seperti ini ya nilai dia. Sekarang sama juga kita perlu mencari voltage drop. Okey. Sama aja kita ambil A tolak C untuk VR1. Create. Okey. Seperti itu nilai untuk V1, VR2 A tolak B. Okey, untuk VR2. Create. Sekarang untuk VR3 kita ambil B sahaja. VR3 kita create. Okay. Dan yang terakhir kita ambil C sahaja untuk VR4. Okay. Create. Okay, jadi seperti ini ya. VR1 sampai sehingga VR4 untuk voltage drop eh. Seperti ini. Sekian, terima kasih. Okey, jadi ini adalah jalan kira saya untuk part A seperti ini. Boleh pause eh. Okey, ini kita menggunakan, kita ada cari persamaan mesh 1 dan mesh 2. Cari persamaan 1 dan 2. Okey, di sini kita mencari IR1, VR1. Ini power consumption. Sama juga. IR4, VR4, power consumption 4. Okey, ini untuk part B ya. Kita dapat 3 persamaan. Sini. Menggunakan calculator untuk dapatkan X, Y dan Z. Okay, jadi sama juga. Kita cari IR1 sehingga IR4. Dan di sini juga cari VR1 sampai VR4. Okey, yang ini untuk part B yang voltage supply 20 volt dan 30 volt. Jadi sama juga macam tadi. Cuma kita ubah nilai 20 volt saja. Okey. Cari 3 persamaan. Sama juga gunakan kalkulator untuk mencari X, Y dan Z. Okay. Dan akhirnya sama juga untuk mencari IR1 sehingga IR4 dan juga VR1 sampai VR4. Okey. Itu saja. Boleh pause lah nanti. Okay, sekian, terima kasih.